Masa jabatan pemimpin daerah terpilih pada Pilkada tahun 2020 nanti tampaknya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, masa jabatan yang akan diemban oleh kepala daerah terpilih nantinya tidak genap 5 tahun, melainkan kurang dari 4 tahun saja. KPU Kabupaten Banyuwangi membenarkan informasi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Kabar masa jabatan para pemimpin daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jika periode kepemimpinan sebelumnya kepala daerah menjabat selama 5 tahun, namun dalam undang-undang tersebut, masa jabatan pemimpin terpilih pada pilkada nantinya hanya menjabat kurang dari 4 tahun saja. Ari Mustofa, Komisioner KPU Banyuwangi, saat ditemui di kantor KPU membenarkan hal tersebut. Ari menjelaskan bahwa masa kepemimpinan kepala daerah terpilih tertuang di Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 Ayat 7 yang berbunyi, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Masa jabatan Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta wakilnya itu untuk hasil pemilihan tahun 2020 berakhir pada tahun 2024. Itu tertuang di Undang-Undang 10 2016 Pasal 201 Ayat 7. Ada pemilu serentak nasional itu, sehingga nanti kan kalau di Undang-Undang 7 2017 itu kan kemudian disebutkan nanti pemilihan legislatif, kepala daerah, presiden dan lain sebagainya itu dilaksanakan serentak secara nasional di tahun 2024. Singkatnya, masa jabatan yang akan diemban oleh bupati dan wakil bupati pada periode selanjutnya di Kabupaten Banyuwangi. Tentunya kedua paslon harus melakukan langkah kerja cepat agar program kerja yang telah dicanangkan dan disusun bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Kedepan ini kemungkinan memang jabatan tidak sampai 5 tahun, kira-kira 4 tahun kurang. Ini bagaimanapun harus kita terima dengan baik. Tentunya dengan waktu yang singkat harus kita laksanakan sebaik-baiknya tugas itu kalau memang kami diberi amanah untuk bisa memimpin Banyuwangi. Dan tentunya kami melayani, kami ini sebagai pelayan masyarakat dalam waktu yang singkat kita harus bisa melayani dengan baik. Informasi awal memang saya menjabat hanya sekitar 3 tahun. Maka ke depan kami harus membuat program-program memang yang fokus dan yang pastinya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan sasarannya juga bisa meluas. Aplikasikan jabatan kami ketika kami terpilih sebagai Bupati Banyuwangi. Tentunya masyarakat pun berharap siapa saja yang terpilih untuk menjadi Bupati Banyuwangi selanjutnya bisa membawa Banyuwangi lebih baik demi kesejahteraan bersama. Novita Kamil, Banyuwangi TV, melaporkan.